sambil melihat dalam waktu 1 pekan ini untuk evaluasi penerapan protokol kesehatan. Dan kita ambil sampel itu setiap kecamatan, ada TK, SD, dan SMP. Ditambah kalau di kota, ya kita lakukan simulasi normatif. Ya, betul, betul. Ternyata pada saat simulasi, semua patuh loh. Tapi nanti kita lihat dari itu. Dalam waktu 1 pekan ini, sebelum nanti kita putuskan untuk apakah ini mau kita lanjutkan, ataukah kita mau lakukan nanti setelah kondisi membaik, misalnya apakah nanti di bulan Desember, ataukah nanti di awal tahun, seperti yang dilakukan beberapa kabupaten lainnya. Karena begini, kalau semuanya bisa mematuhi, sebenarnya anak-anak ini, kalau kita tanya satu persatu, tentu akan mereka menjawab senang berada. Tapi kekhawatiran orang tua dan juga kita sendiri dan saya juga secara pribadi dengan kondisi yang seperti ini sekarang, rasanya ada rasa khawatir. Makanya saya minta dalam waktu itu, seperti kekhawatiran saya kemarin terkait aku sama jagungnya kekhawatiran 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 jagungnya, tapi pada saat kita terisi sama satu waktu kita yang positif itu juga saat ini meningkat karena nakes, dan nakes tentu pasti kita tahu resikonya tinggi dulu sebut. Kemudian kemudian juga ini masing-masing di samping suruh satu-satu bahwa ini dari ibu, dari ini, dari ini. Semoga saja dan sampai hari ini pasien anak kita untuk COVID yang usia 9 tahun dan 12 yang kita kompak itu. Nah ini juga jangan sampai nanti bisa bertambah karena Bu, setelah Kamis kan ini tanggal 31, kesimpulannya gimana? Waktu itu kan waktu Kamis kan ada pemijuan. Iya, pada saat simulasi hari Kamis simulasi kemarin, sekolah yang kita tunjuk itu kan sekolah yang apa ya? Prototipe gitu. Prototip dan fasilitas cukup. Fasilitas cukup, memadai seperti Azahro, Birul gitu. Jadi terus kalau di sini SD apa ya? SD 4, kemudian SMP-nya SMP 1 yang kita yakini standarnya pasti akan mereka penuhi. Nah sekarang karena hari Kamis itu berjalan dengan baik, makanya sekarang hari Senin ini kita coba setiap kecamatan ada TK, SD, dan SMP. Itu saja. Baru 3 per kecamatan. Ya, 3 per kecamatan. Itu sih melihat gitu. Kalau untuk pilot project dari sekolah belajar itu pilot project sekolah belajar kan per kecamatan ada 3. Ya. Kan sekolah lain belajar di situ. Oh, yang sekolah lain tetap belajar daring dong. Maksudnya dari sistemnya dari sekolah. Oh, begini. Yang sekolah sekarang yang sekolahnya kan sekolah tatap muka itu tidak 6 hari, hanya 3 hari dan sehari gantian. Itu 4 jam. Ya, gantian. Jadi masing-masing itu ada yang tetap nanti tugas di rumah untuk memenuhi silabus pembelajaran itu loh. Jadi ada yang bisa didaringkan, ada yang tatap muka. Jadi kalau hanya 1 hari 4 jam kan nggak cukup sebenarnya. Tetap ada harus ada tambahan tugas untuk melengkapi. Dan kalau yang memilih tidak daring, kalau yang sekarang prototipe ini semua kalau sih saya lihat dari sini kayaknya sih orang tua semua setuju untuk dan yang mereka semangat. Ya semangat untuk yang hari ini tatap muka itu. Saya mungkin kita lihatlah. Tadi saya camat saya bilang untuk mantau berdua. Karena memang ada beberapa diskusi kita. Oke. Terima kasih Bu. Selamat malam.